Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemarin banyak yang tanya tentang situs ini ya, Shutterstock. Jadi teman-teman itu mengira di sini hanya tempat untuk menjual vektor. Jadi teman-teman itu ada yang mau mulai belajar ngedesain dan lain sebagainya ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa situs ini tuh tidak hanya menjual vektor ya, akan tetapi foto juga. Nah, jadi di sini ini adalah beberapa contoh foto-foto ini bertema makanan ya, yang saya ambil portofolionya. Jadi teman-teman bisa menjual foto juga di sini. Nah, potensi lakunya ya sama saja dengan vektor sama. Contoh ini. Dan pengambilan fotonya itu bisa menggunakan HP ya. HP tanpa edit ya. Jika kalian mau mengedit ya silakan, tapi sebaiknya ya tanpa edit saja. Jadi foto-foto di sini itu tidak semuanya menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless ya, tapi juga menggunakan HP ya. Saya bisa memotret seperti ini menggunakan HP. Berpotensi laku atau tidak? Berpotensi. Jadi keunggulannya di situs ini ya potensi jual juga tinggi ya, ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan teman-teman silakan tidak hanya vektor ya. Jadi semua kreativitas kalian ya yang berupa foto itu bisa dijual di sini ya. Seperti ini. Contoh ya, saya coba klik di sini. Jadi ini adalah contoh foto yang dijual di Shutterstock. Deskripsinya seperti ini ya. Tema apa isi dari gambar ini silakan dijelaskan di sini ya. Untuk jika bingung cara mengisi deskripsi ya, teman-teman pakai Google Translate saja ya, atau bisa copy paste ya, punyanya orang ya, ubah sedikit ya, seperti itu ya. Coba kita lihat portofolio dari orang ini ya guys ya, dia jual apa saja. Untuk cara pendaftaran sudah saya sampaikan kemarin ya. Di video sebelumnya silakan daftar menggunakan link referral yang saya sertakan di deskripsi. Jadi silakan kalian itu membuat banyak foto ya. Dan yang paling bagus itu untuk menjual dan potensi laku adalah foto-foto ataupun vektor yang sesuai dengan momen. Contoh sekarang tahun baru. Jadi dia naik di algoritma ada di atas. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.